Dan insyaAllah PAS dan Perikatan Nasional akan memulakan satu gelombang kebangkitan rakyat menolak satu keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi yang menjadi Presiden UMNO untuk bersama dengan PH dan juga DAP. Banyak benda ni. Bila bersama dengan PH DAP ini, penentangan dan mereka ini mesra kepada LGBT. Bahaya ini. Mereka ini mesra kepada LGBT. Maknanya, bila ahli-ahli UMNO sama ada tidak keluar mengundi ataupun mengundi PH, kamu bertuju dengan cikgu dan anak murid. Yang mana dalam Perhimpunan Agong UMNO, Presiden UMNO telah bersumpah, wallahi, wabilahi, watalahi, kita tidak akan bersama No Anwar, No DAP. Ingat tak? Tiba-tiba lepas PRU15, dengan mudahnya membawa parti UMNO, walaupun pada ketika itu MP-MP UMNO telah membuat statutory declaration ataupun aku janji untuk bersama Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan. Tetapi dia membatalkan keputusan itu hanya dengan sekeping surat kerana 30 orang akan menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Inilah pembohongan yang dilakukan oleh Presiden UMNO, menipu, membohongi ahli-ahli UMNO. Dalam Perhimpunan Agong UMNO berjanji No Anwar, No DAP, bersumpah dengan nama Allah. Itulah orang yang menjual, memperdagangkan agama. Dengan Allah pun dia sanggup menipu, apatah lagi dengan ahli-ahli UMNO dan masa akan datang. Tidak ada jalan lain bagi ahli-ahli UMNO menunjukkan satu unjuk rasa tidak puas hati kepada Presiden UMNO hanya pada pilihan raya di Simpang Jeram ini, pada 9/9 dan juga di Parlimen pula ini. Ahli-ahli UMNO perlu membuat satu bantahan, protes ataupun referendum kepada Presiden UMNO bahawa kami tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan sekarang, menyebabkan UMNO melukut di tepi gantang, menjadi peminta sedekah kepada PH, PKR, PAN, DAP. Ini perkara yang harus dilihat oleh sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya dalam UMNO yang ada di Simpang Jeram ini. Bangunlah, bangkitlah, buat unjuk rasa, satu referendum, bantahan tidak puas hati dengan apa yang berlaku dalam negara kita. Sebab banyak perkara yang akan berlaku. Saya sangat skeptikal dengan perangai Presiden UMNO ini. Saya sangat curiga. Tengoklah baru-baru ini, bila saya katakan kerajaan PH yang bersama dengan UMNO ini sangat mesra dengan LGBT. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebelum saya masuk bab LGBT, saya nak sebut kepada pegawai keselamatan. Saya ada ramai kawan-kawan saya belajar dengan saya di universiti dulu yang menjadi pegawai polis. Saya jumpa dengan, saya selalu sembang dengan dia orang, belajar sama dengan saya. Kami pegawai polis, dia kata, yang bertugas mengawal pilihan raya, yang kami paling selesa, paling senang, kami mengikut standard operating procedure dia, apa ni yang telah diberi kepada kami pada ketika PRU15, pada ketika pilihan raya parlimen dahulu. Paling senang kami buat kerja. Selepas itu PRN ni paling teruk lah. Semua kami kena buat, tengok dia buat rakam setiap kali program ceramah PN ini. Dan tadi di UDM Sungai Abung, ramai pegawai polis ikut saya. Saya tanya pasal apa ni? Nak perang ke? Ya dok, kami nak jaga keselamatan. Tak apalah, kata, ikutlah hampa bertugas. Hampa tak ada pilihan, diarahkan bertugas, buatlah kerja elok-elok. Tapi kerja bagi elok-elok, jangan duk tokok tambah.
kita tak suka dekat PN tak apa, tapi kita tahu mungkin satu hari PN akan jadi kerajaan pula. Buat kerja kita ya, tanggungjawab kita duk ada, SOP duk ada, kita ikut ya. Jangan lebih, jangan kurang. Saya ni wakil rakyat. Saya nak sebut dalam parlimen. Saya nak sebut dalam parlimen lepas ni. Ni sebelah 19 ada stimulus budget package sehingga 19. Kesianlah agak polis. Penjenayah pun banyak dia orang nak kena jaga. Bila main pilihan raya pula nak kena bertungkus lumus siang malam. Ada yang kata kerja dah pagi sampai tengah malam. Eh, mereka pun macam kita juga makan nasi. Dia bukan makan kayu ke batu ke besi ke. Mereka pun tahu letih. Tengoklah tu, tengok. Sian kan ya? Saya sungguh saya simpati kat pegawai-pegawai polis. Sebab tu, PRN baru ni, di 6 negeri, saya nak bagi tahu. Semua undi awal, tentera, polis dan pasukan yang bertugas dalam dengan SPR, seluruh 6 negeri ini dimenangi oleh Perikatan Nasional. Pemeluat. Kita habang lah. Mereka dah takut. Tak ni diambil tindakan. Ditahan naik pangkat. Ditahan gaji. Sabar lah. Buat kerja lah. Tak apa. Sahabat-sahabat aku dalam pasukan. Tak apa. Ini perkara biasa. Tak apa. Saya akan bercakap bagi pihak pasukan polis. Di segi allowance dan sebagainya. Dalam parlimen. Di bajet nak masuk ni. Saya akan sentuh. Untuk saya membela pasukan apa keselamatan ni. Tengok teruk mereka buat kerja. Dengan mana. Dulu. Masa dalam parlimen, ada beberapa ahli parlimen menghina pasukan polis tentera. Makan gaji buta. Saya, keluarga saya, ketua polis negara ditembak oleh komunis. Dato' Abdul Rahman Hashim. Pupu saya. Jadi saya tak boleh bersekongkor dengan kezaliman. Sebab tu saya kata, dalam parlimen, penggal lepas. Wahai sahabatku, saudara-saudara aku dalam UMNO. Yang menghina pimpinan UMNO, penyamun, pencuri, perompak, penyanga adalah inilah PH, PMX dan juga ahli-ahli parlimen DAP dan parlimen. Sehingga saya tidak tahan mendengar isu Abu Chimping mati di Bangkok, wak balik main tabuk di Malaysia pasal apa? Nak bagi menyakiti. Ingat, pasukan polis. Ada yang putus kaki, polis hutan pada masa itu disebut polis hutan. Keluarga saya Tan Sri Abdul Rahman Hashim, keluarga saya tu, ketua polis negara ditembak ketika bertugas. Orang Kedah lah tu. Saya orang Kedah. Jadi, dengan keadaan sekarang, kita tengok saudara-saudaraku dalam UMNO. Ni sebab ni secara langsung. Bukan saja di Sipan Jerang, bukan saja di Pulai, di seluruh Malaysia. Bagaimana penghinaan? Siapa ingat Raya Jelutong? MP Jelutong hari-hari menghina, mengutuk, mencerca Datuk Najib 1MDB ni di mulutnya. Penyamun, perompak, penyangak, pencuri ni hari-hari. Tapi Presiden UMNO yang tak ada muka, tak tahu malu ni, nak maki pun saya bukan boleh sangat. Lebih kurang adik sikit pada Menteri Besar Kedah ya. Saya kena keluar yang muka-muka. Sebab tu saya kena halau dalam parlimen, kena gantung dalam parlimen. Sebab tu saya akan berapa suka sangat ceramah ni. Nama ada pula recording polis pula ni. Balik sekejap dia akan review balik. Tapi lepas tu kena ada ayat-ayat yang boleh dia dakwa. Mampu aku dah kena dah. Saya baru kena sama dengan Perdana Menteri. Okay, saya kata dia lebih teruk daripada Tuan-Tuan Mahathir denda aku. Ni. Tapi kita nak abang lah. Ni bagi kat saya banyak mana ni. Nama mana? Ha. Yang seorang lagi pula. Balik. Bila kita setuju, katakanlah PAN menang pada 9/9 ini bersama PH, maknanya kita setuju dengan penyatuan yang dibuat oleh Zahid dengan cikgunya Anwar Ibrahim tu. Bila setuju, kita akan dapat automatik. Dapat apa? Dapat DAP. Bila dapat DAP, baru-baru ini kita setuju dengan LGBT. Di Selangor, satu konsert di 1975, satu kumpulan muzik. Selangor, negeri PH, DAP yang dominan sampai sekarang ni. Tapi bagus sikit lah baru ni,
pembangkang daripada tak ada, ada 3, 4, 5 kerusi jadi 22 kerusi. Satu signal yang dihantar oleh rakyat Selangor bahawa kami tidak setuju. Dia bawa masuk kumpulan muzik The 1975, main muzik, angkat botol arak, tunjuk dekat anak-anak bangsa Melayu yang luar, kita orang-orang Islam tidak menjadi haram kepada kita untuk minum arak. Tapi kumpulan muzik ini membawa satu budaya daripada Amerika dan rekod mereka di Amerika dan juga di Eropah. The 1975 ini sangat buruk. Tentulah bila mereka nak masuk, mereka membuat permohonan permit melalui KKMM ataupun Menteri Dalam Negeri. Rekod-rekod dikepilkan di situ. Pihak KDN akan tapis, akan tengok sebelum meluluskan. Dan yang paling buruk, tengah membuat muzik, tengah bermain muzik, seorang penyanyi itu main dekat seorang pemain gitar jantan dengan jantan, cium mulut, tukar tek gigi. Aku geli tengok. Hampa berasa berjalan ni tengah nak satu budaya baru dibawa ke dalam masyarakat. Kerajaan lulus bila dah buat kelaku lagu tu, baru nak batal. Sepatutnya rekod dah ada. Tak sepatutnya diluluskan. Tu maknanya itu negeri Selangor, negeri PH, DAP. Mesra dengan LGBT. Ni kita nak dengar pula ni. Kita nak dengar pula ni. Satu kumpulan yang confirm pedang belaga pedang, iaitu The Coldplay, telah membuat permohonan untuk membuat konsert di Malaysia pada bulan 11 ni. Coldplay. Kita haraplah kerajaan menolaklah permohonan ini supaya perkara-perkara begini, dia orang ni senang nak tahu. Dia pakai subang sebelah. Confirm puak belaga pedang nama tu. Dia tak suka kat orang perempuan. Allah dah tinta dalam Quran, kaum Nabi Lut diterbalikkan muka bumi kerana jantan suka jantan. Betina sama betina. Puak ni tak boleh panggil perempuan wanita lah. Tak boleh panggil lelaki lah. Padang panggil jantannya. Padang dengan perut lembu pun dia tahu cuncuk. Oh, ini bukan. Dia tak buat kerja lagu tu. Tapi puak ni dakwah. Sebab tu kalaulah manusia ni tak beriman, dia akan lebih teruk daripada binatang. Dan satu lagi, di Pulau Pinang. Hak ni hak betina dengan betina pula. Seorang bekas adun Pulau Tikui. Seorang wanita berkahwin sama wanita. Lesung dengan lesung, lagu mana lah daripada ni. Aku pun tak tahu Tuhan buat elok dah. Panjang, pendek, tinggi, rendah. Langit, bumi, Tuhan buat dah berpasang-pasang. Dia lawan fitrah kejadian Allah Ta'ala. Sebab tu bila orang tak beriman ni, dia boleh ikut jadi lah macam mana pun. Lah ni duk lawan. Jadi maknanya Pinang, Pulau Pinang ni negeri DAP. Dalil saya, dua negara yang diperintah oleh dia, negeri yang diperintah oleh PH ini sangat mesra dengan LGBT. DAP tak boleh nak kelepiak bab ni. Faham tak benda kelepiak? Faham tak saya nak cakap bahasa ni? Pasti tak tahu. Pasal bekas adun. Bekas adun ini tentulah ahli DAP. Bila ahli DAP, dia dilantik menjadi calon. Bila tak jadi calon, menang menjadi adun. Orang yang memprogram segala dasar-dasar DAP. Tiba-tiba mereka bersetuju dengan perkara-perkara yang Islam larang. Tak apalah, mereka nak buat sebab dia bukan agama Islam. Tapi kenapa dasar parti DAP bersetuju orang-orang yang akhlak tak elok ini bersama untuk menjadi pimpinan mereka dalam organisasi mereka? Mana mereka setuju? Dan kita dengar pula baru ni, PMX yang ada sekarang ni, Syekh Anwar Ibrahim ni bersetuju mengalu-alukan The Coldplay come to Malaysia. Hang tak usah lah duk campur tangan bila kami kata hang luar tabiat, hang nak marah. Ni bila kata luar tabiat, dia nak marah. Tapi kelaku dia pi duk ucap selamat datang pula dekat kumpulan muzik yang confirm, yang memang sah LGBT. Jadi ini perkara-perkara yang
kita tak mau mengundang bala turun ke tanah air kita. Cukuplah COVID-19 2 tahun kita menderita. Kerana perkara-perkara yang Allah turun main kat kita, ujian kat kita sangat berat. Hancur semua sektor ekonomi, pentadbiran, pengurusan. Tutup negara. Bukan kita saja, seluruh dunia. Jadi kita nak panggil lagi ke bala mai dengan puak-puak ni. Wa na'udzubillah, kita harap Allah tak terbalikkan muka bumi kita macam mana. Kaum Nabi Lut yang sangat suka kepada Sodomais. Sodom, di tempat di antara Jordan dengan Syria ini, ke Lebanon ini, yang disebut nama Sodom tu, tempat tu nama Sodom. Dan perkara yang buat macam tu disebut Sodom. Siapa pakai subang dia suka tu, hamna orang jantan, pakai tak buang? Bebek bang, ni dia pakai. Yang ni, saya nak sebut. Jadi, insyaAllah, kita, bila kita tak undi PAN PH ini pada 1999 ini, kita dengan serentaknya kita menolak pembohongan Zahid, penipuan Zahid, sumpah Zahid dengan Allah Ta'ala dia langgar. Dan yang paling besar, kita tolak bala yang nak mai ke negara kita melalui LGBT yang Allah Ta'ala sangat larang kepada orang yang beriman. Jadi saya harap Syekh Anwar Ibrahim PMA kita ini supaya tidak meneruskan permohonan lesen Coldplay yang akan buat persembahan di Malaysia pada bulan 11, bulan 12 ini. Semua ini akan merosakkan anak-anak muda kita, masyarakat kita. Dan budaya ini bukan budaya negara kita, bukan budaya masyarakat timur, apa agama sekalipun, apatah lagi umat Islam, agama Islam ini. Saya sebagai seorang Islam, nak cakap bahawa Islam dia pakai tiga R, tak boleh, tak betul . Satu R tu saya setujulah, royal okay tak tepi. Tapi Islam, saya sebagai Islam dibenarkan dalam 151 untuk menyebarkan, untuk bercakap, sebab Islam ini mengajar kita daripada tidur sampai kita tidur balik sampai kita bangkit. Islam tidak pernah mengajar kita menjadi pelampau, ekstrim dan sebagainya. Agama yang kita anuti, agama Islam ini mengajar kita kebaikan, mengajar kita selamat di dunia sehingga ke akhirat. Tinggalkan yang mungkar, buat perkara yang baik-baik. Dia tak pernah ajak kita buat benda jahat. Itu agama Islam. Mengurangkan gejala kerosakan sosial dalam negara kita dengan kita mengamalkan agama Islam. Pasal apa pula tak boleh? Saya pula nak cakap bangsa Melayu, saya bangsa Melayu. Mana ada Islam ajak kita? Tolong abang main kat saya. Ini saya nak cabar semua yang duk ada, yang mengajar kita ke arah menjadi pelampau dan juga kejahatan. Mana ada? Dan ulama-ulama dalam PAS ataupun ulama-ulama di Malaysia hanya menerang perkara hak dan batil, dosa dan pahala. Tidak pernah menghukum mana-mana pihak. Kamu masuk syurga, kamu masuk neraka. Tak pernah, tak ada. Kalau ada, bagi tahu siapa dia. Cuma ulama-ulama dalam PAS dan juga ulama-ulama di Malaysia ini menerangkan, kamu buat macam ni masuk syurga, kamu buat macam ni masuk syurga, neraka. Itu adalah yang disampaikan melalui ilmu wahyu, melalui Al-Quran dan hadis. Bukan kita reka-reka, kecuali bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bolehlah kita kata dia mengajar ajaran sesat, bolehlah ambil tindakan. Selagi dalam framework Al-Quran dan hadis, kita tidak boleh diambil tindakan ataupun dilarang untuk bercakap bab agama kita. Sebab agama kita menganjurkan kita supaya menjadi baik dan menyelamatkan umat. Dan insyaAllah gejala sosial akan turun. Mencuri akan turun. Rompak akan turun. Rogol akan turun. Zina akan turun. Sekiranya kita mengamalkan amalan Islam, kerana kita takut dosa dan pahala. Esok, bila kita buat dosa, Allah akan humban kita dalam neraka. Kalau kita buat baik, Allah akan masukkan kita dalam syurga. Jadi, bila kita ada iman, kita takut. Kerajaan pun lebih menjimatkan kos, tidak perlu menyediakan penjara banyak, pegawai-pegawai keselamatan, pegawai polis nak kena siasat siang dan malam sampai pukul 3 pagi. Kan? Jadi mereka tak perlu buat kerja sampai macam tu. Sebab tu, Islam ini menganjur kepada kebaikan. Alhamdulillah, di akhir ini, saya nak menganjurkan kepada semua penduduk di
simpang jeram dan pulau ini pada 9 hari bulan 9 ini tak payah tukar parti. Duduklah lah parti apa pun. Asalkan jangan parti komunis ya. Sebab parti komunis ni tak sah. Boleh ditangkap. Dia haram dalam perlembagaan Malaysia. Yang lain parti yang halal, yang disahkan dalam perlembagaan Malaysia, duduklah. Tapi mengundi PAT pada 9 hari bulan 9 ini, undilah Perikatan Nasional untuk kita membuat perubahan daripada kezaliman kepada keadilan. Zalim lagi teruklah ni. Barang mahal dan sebagainya, tak ada satu plan ekonomi. Saya duduklah jawatan kuasa kewangan dan ekonomi parlimen. Jadi hari-hari kami bincang bab-bab ni macam mana. Kalau nak suruh tanya saya, bentangkan semua segala apa ni, perancangan model ekonomi baru negara, biar saya jadi kerjaan, biar saya jadi menteri. Hampa gaji RM560,000, apa nak minta kat aku? Nanti aku kerjaan, aku bentang lah. Lah ni kami nak tengok yang menteri duduk bentang formula Raja Penipu tu, yang saya sebut hari tu dalam parlimen tu. Benda yang tak lengkap, tak apa, kita akan komen. Kita akan tambah baikkan. Nak suruh saya bentang, tunggu saya jadi kerjaan esok. Kalau saya dilantik jadi menteri, saya akan bentang new plan ekonomi, doktor. Saya ingat itu saja sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada malam ini.